smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan pastinya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa menghadiri Tech Talk Career and Soft Skill 2022 pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Tepatnya pada hari Sabtu 23 Juli 2022 melalui platform Zoom Cloud Meetings. Walaupun dilakukan secara daring, yang pasti kita harus tebarkan energi positif dan semangat yang menginspirasi ya teman-teman. Pertama, izinkan kami menyapa terlebih dahulu tamu undangan, narasumber, dan peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Wakil Rektor 3 UGI, Bapak Dr. Irwan Bastian, Eskom MMSI yang diwakili oleh Kepala Koordinasi Administrasi Kemahasiswaan Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma, Ibu Ira Windarti, Eskom MMSI, yang kami hormati Bapak Dr. Mufid Nirmada, SSI MMSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Setia Wirayawan, Eskom MMSI, selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, yang kami hormati Bapak Dr. Riki Agustijaptana, STSSI MM, selaku Koordinator Lab Teknik Informatika Universitas Gunadarma, yang kami hormati Ibu Dr. Kemal Ade Sekarwati, Eskom MMSI, selaku Koordinator Lab Sistem Universitas Gunadarma, yang kami hormati Bapak Reza Andika, Eskom MMSI, selaku Staf Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma, yang kami hormati Bapak Dr. Raden Suprianto, MSc, selaku Ketua Jurusan Program Diploma Teknik Komputer Universitas Gunadarma, yang kami hormati Bapak Bayu Aji Pratama, Eskom, selaku Staf Bidang Kemahasiswaan, yang kami hormati Kak Guntur Eka Saputra, STMMSI, selaku Faculty Advisor of Google Developer Student Clubs Universitas Gunadarma tahun 2021-2022, yang kami hormati narasumber Tech Talk Career and Soft Skill 2022, Kak Habibul Fuadi Hanif, selaku Business Analyst at Big Four Consulting Firms, yang kami hormati Kak Mario Vega, selaku Innovation Project Manager at ULA, yang kami hormati Abadi Suryo Setio, selaku Lead of Google Developer Student Clubs Universitas Gunadarma tahun 2021-2022, yang kami hormati Kak Kartika Suci, selaku Ketua Pelaksana Tech Talk Career and Soft Skill 2022, dan yang kami hormati para peserta yang hadir di acara Tech Talk Career dan Soft Skill 2022 pada pagi hari ini yang berbahagia. Selamat pagi teman-teman, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Tech Talk Career and Soft Skill 2022, Future Proofing Your Career, The Skill of Entrepreneurship and Intrapreneurship. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Rahma Nur Anissa, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, salam pembuka. Kedua, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gunadarma. Ketiga, laporan Ketua Pelaksana Tech Talk Career and Soft Skill 2022. Keempat, sambutan Lead Google Developer Student Clubs Universitas Gunadarma periode 2021-2022. Kelima, sambutan Faculty Advisor Google Developer Student Clubs Universitas Gunadarma periode 2021-2022. Keenam, sambutan dan pembukaan Tech Talk Career and Soft Skill 2022. Ketujuh, penyampaian materi dengan judul Accelerate Your Potential for Your Bright Future Career, dan tanya jawab oleh Kak Habib yang akan digantikan jadwalnya ditukar oleh Kak Mario dengan judul Ideation dan MPV Planning Strategies. Yang ke-10, pembacaan closing remarks dan narasumber. Ke-11, bacaan kesimpulan dan oleh moderator. Ke-12, simbolis penyerahan plakat kepada narasumber. Ke-13, dokumentasi dan penutupan. Baiklah,
Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gunadarma yang dibawakan oleh paduan suara mahasiswa Universitas Gunadarma, Suara Dharma Gita. Hadirin dimohon bersikap khidmat. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana Digital Career and Soft Skill 2022 Future Proofing Your Career, the Skill of Entrepreneurship and Entrepreneurship kepada Kak Kartika Suci, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ira Windarti, Eskom MMSI, selaku Kepala Koordinasi Administrasi Kemahasiswaan Universitas Gunadarma, yang kami hormati Bapak Reza Andika, Eskom MMSI, selaku staf bidang kemahasiswaan Universitas Gunadarma, kemudian
Yang kami hormati Bapak Guntur Eka Saputra, STM MSI, selaku Faculty Advisor Google Developer Student Club, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati yaitu Bapak Bayu Aji Pratama, Eskom MMSI, Bapak Dr. Raden Suprianto MSC, Bapak Dr. Riki Agus Ciptanata, STSSI, MM, kemudian yang saya hormati Bapak Teddy Oswari, SE, MMMIKOM, CLMA, kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Kemal Ade Sekarwati, Eskom MMSI. Kemudian yang kami hormati Kahawibul Fadi Hanif, selaku pembicara untuk Tech Talk hari ini, dan Kamario Vega, selaku Innovation Project Manager at ULA. Kemudian yang saya hormati yaitu Saudara Abadi Surya Setio, selaku Lead Google Developer Student Club, Universitas Gunadarma, periode 2021-2022, serta teman-teman dan para hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Tech Talk Career and Soft Skill 2021-2022 dengan tema Future Proofing Your Career, The Skill of Entrepreneurship and Intrapreneurship. Saya, selaku Ketua Pelaksana dari acara Tech Talk Career and Soft Skill, mengucapkan selamat datang bagi para hadirin yang hadir di sini. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2022 melalui platform Zoom Call Meeting. Dan kemudian saya berharap melalui Tech Talk kali ini, para hadirin dapat mengembangkan pengetahuan wawasan mengenai intrapreneurship dan entrepreneurship dan dapat mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang teman-teman dapat dari acara Tech Talk kali ini. Serta dapat menjadi wadah pengembangan bagi teman-teman mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih terkhusus pada Kampus Universitas Gunadarma yang telah mendukung acara ini. Juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembicara yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada Tech Talk kali ini. Saya berharap semoga ilmu yang disampaikan dapat memberi dampak manfaat bagi kita semua di sini. Demikian sambutan singkat saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Katika atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Lead Developer Student Clubs Universitas Gunadarma periode 2021-2022 kepada Kak Abadi Surya Setio, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rahma. Yang kami hormati, Bapak Dr. Mufid Nilmada, SSI MMSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi. Fakultas Teknologi. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Teddy Oswari, SEMM, MIKOM, CLMA, selaku Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Ibu Ira Windarti, Eskom MMSI, selaku Kepala Koordinasi Administrasi. Bapak Dr. Riki Agus Ciptanata, STSSI, MM, selaku Koordinator Laboratorium Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Ibu Dr. Kemal Ade Sekarwati, Eskom MMSI, selaku Koordinator Lab Sistem Informasi. Bapak Reza Andika, Eskom MMSI, selaku Staf Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma. Bapak Dr. Raden Suprianto MSC, selaku Ketua Jurusan Program Diploma Teknik Komputer Universitas Gunadarma. Dan Bapak Bayu Aji Pratama, Eskom, selaku Staf Bidang Kemahasiswaan. Bapak Guntur Eka Saputra, STM MSI, selaku Faculty Advisor dari GDSC Universitas Gunadarma, core team dari GDSC yang sudah semangat untuk mempersiapkan Tech Talk pada kali ini, dan juga teman-teman member yang selalu bahagia dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan pastinya semoga dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Puji syukur, marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai saat ini kita bisa bertemu lagi pada Tech Talk di pagi hari yang cerah ini. Saya, Abadi Suryo, menyambut hadirin dalam acara Tech Talk webinar kita pada kali ini, yaitu tema Career and Soft Skill Development GDC Universitas Gunadarma tahun 2022, yang akan membahas Future Proofing Your Career, The Skills of Entrepreneurship and Intrapreneurship.
Oke, sudah pertengahan tahun nih kita jalani, tiba-tiba dari Januari kok udah bulan Juli aja ya. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita pernah dengar, mungkin ada istilahnya itu adalah summer internship, di mana kalau mungkin di US itu udah mulai yang holiday nih, summer, itu mereka udah mulai cari kerja nih. Ada yang cari di company juga, ada yang mulai bisnis sendiri, sesuai dengan bidang yang mereka minati. Nanti dalam webinar ini kita bakal bertemu sama Kak Habibul Fadi Hanif dan juga ada Kak Mario Vega yang bakal ngebahas materinya sendiri-sendiri. Ada dua nih, antara entrepreneurship dan intrapreneurship. Nah, yeah, which is which, nanti teman-teman bisa disimak aja untuk materinya. Nanti kita bisa dapetin gambaran untuk personal branding dan juga skill mengenai entrepreneurship. Nah, nanti harapan saya teman-teman audiens yang lagi menonton bisa duduk manis di depan laptop, bisa nyimak, dicatat poin pentingnya yang bakal dipakai nanti buat mau apply ataupun mau mulai bisnis sendiri. Nah, jangan lupa nanya yang banyak, karena nanti kita juga bakal ada bedah CV ya. Nanti mungkin ada teman-teman udah nyiapin CV sebelumnya, bisa direvisi nih supaya bisa tembus ke saat apply pekerjaan. Tidak luput juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Gunadarma, kepada Bapak dan Ibu tamu undangan, seluruh peserta yang hadir, dan rekan komunitas yang terlibat atas partisipasinya dalam Tech Talk kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Rahma. Terima kasih Kak Abadi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan Tech Talk Career and Soft Skill 2022 oleh Ibu Ira Windarti, Eskom MMSI, dipersilakan. Oke, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan Tech Talk Career and Soft Skill 2022 oleh Ibu Ira Windarti, Eskom MMSI, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Iya, bisa. Baik, terima kasih Rama. Saya mewakili Bapak Irwan Bastian dan juga tentunya bidang kemahasiswaan dalam hal ini tadi disebutkan Bu Ira gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sama-sama kita hormati segenap Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Sunan Dharma, tadi ada Bapak Dr. Pimpinan Milnemada gitu ya. Ada Bapak Dr. Riki Agus, ada Bapak Dr. Raden Suprianto, ada Ibu Dr. Kemal, tentunya ada Ibu Ira dan segenap Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Pelaksana, ada Kartika dan juga Ketua Google Developer Student Center atau Sekolah Dharma gitu ya. Dan segenap pembicara, selamat datang di Sekolah Dharma pada kesempatan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat kontinu yang kami rasakan terhadap apa yang telah dirancang dan disiapkan oleh Google Developer Student Center atau Sekolah Dharma. Nah, pada kesempatan kali ini saya mewakili pimpinan Sekolah Dharma dalam hal ini Bapak Dr. Iwan Bastian Eskom MSI yang berhalangan. Kesempatan ini tentu yang sangat penting juga bagi segenap peserta, mahasiswa Sekolah Dharma, dan tamu undangan, bahwa memang memasuki generasi, katakanlah generasi emas Indonesia, yang akan kita songsong pada tahun 2045, kita juga tidak terlepas dari bagaimana merancang sebuah kegiatan yang memang memiliki nilai yang sangat penting tentunya bagi segenap mahasiswa generasi milenial, bagaimana upaya untuk meningkatkan katakanlah keahlian gitu, keahlian yang memang harus kita tunjukkan di dunia kerja
baik dari sisi katakanlah jiwa entrepreneur dan juga intrapreneurship sesuai dengan tema yang dibangun oleh webinar pada pagi hari ini. Satu hal yang paling penting, kita tidak bisa berdiam diri begitu saja hanya sebatas menciptakan berbagai produk kreatif inovatif ya, berupa katakanlah aplikasi ataupun sistem yang memang dibutuhkan dalam dunia bisnis sekarang. Karena dalam pertarungan era digital sekarang ini, tentu lebih kepada daya tahan. Walaupun kita dituntut dengan kelincahan, agile kita untuk memasuki dunia kerja dengan keahlian masing-masing, tapi saya lebih menyorot kepada daya tahan kita menghadapi tantangan yang dinamis dan juga persaingan yang sangat tinggi. Nah, yang saya maksud dengan daya tahan ini adalah teman-teman mungkin lebih tahu melihat bagaimana munculnya banyak aplikasi yang diciptakan oleh generasi muda, generasi Indonesia yang juga tidak banyak bertahan di dunia internet dalam menghadapi bisnis yang sangat dinamis di era digital ini. Nah, satu hal yang menunjukkan itu bahwa kita semua harus melatih bagaimana jiwa entrepreneurship kita, mempelajari satu paket bagaimana memahami proses bisnis dan keuangan dan juga legal formal dalam arti kita akan berbisnis dengan semakin besar, semakin banyak juga pengembangan produk dan jasa yang akan kita hadapi ke depan. Dan ini saya berharap jika teman-teman menghasilkan sebuah karya melalui akses dari katakanlah kerjasama dari Google yang teman-teman incas di sana dengan berbagai pengembangan-pengembangan yang ada. Nah, ini kita bicara lebih ke kekuatan teman-teman untuk mewujudkannya lewat katakanlah hirilisasi gitu ya, menghasilkan aplikasi tetapi aplikasi yang bisa juga digunakan oleh masyarakat luas. Nah, namun dalam hal ini tentu daya tahan kita berbisnis, daya tahan kita memastikan bahwa aplikasi itu keterpakaiannya bisa kontinu dan sangat bermanfaat luas bagi masyarakat. Nah, ini perlu kita analisa lebih dalam, kita pelajari sehingga memang produk-produk yang diciptakan oleh teman-teman memiliki daya saing dan benar-benar bisa kontinu bermanfaat oleh masyarakat luas. Nah, selamat mengikuti webinar yang menarik ini. Tentu narasumber-narasumber yang memang menjadi pilihan teman-teman semua dan saya yakini sangat bisa memberikan inspirasi dan entry point kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan narasumber yang bersedia hadir pada pagi hari ini. Itu paling tidak yang perlu kami sampaikan ataupun kami support terhadap kegiatan ini. Selamat mengikuti webinar, sukses selalu Google Developer Student Center untuk Sukadharma dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Teddy Oswari, SEMMSMI.COM.CILMA atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung aja yuk teman-teman memasuki materi kita, pemaparan materi pertama dengan judul Ideation and MPV Planning Strategies oleh Kak Mario Vega. Dan sebelum ini ya teman-teman, aku mau ingetin lagi nih, kalau di akhir acara nanti kita akan mengumumkan 3 pertanyaan terbaik dari setiap sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman, jangan malu untuk bertanya nih ya saat sesi Q&A. Kalau ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand-nya, terus langsung on cam aja ya teman-teman. Nah, selain itu, jika bertanya melalui Slido, jangan lupa untuk mengisi nickname-nya dengan username IG kalian ya. Kemudian, karena tentunya untuk 3 peserta beruntung dapat hadiah spesial dari kita nih teman-teman, jadi jangan sungkan untuk bertanya ya. Nah, sebelum acaranya kita mulai, kita serahkan dulu kepada moderator kita yuk. Nah, kita kenalan dulu yuk teman-teman nih. Moderator kita kali ini adalah Kak Ova nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ikut series weekly dan monthly MLAI, kemarin pasti nggak asing lagi nih dengan kakak yang satu ini. Yuk kita sapa dulu Kak Ova-nya. Halo, Ova. Gimana kabarnya Kak Ova? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi nih kita. Sayang banget ya, ini acara terakhir kita ternyata. Ya nih Kak Ova, agak merasa ya Kak Ova. Tapi semoga apa yang kita dapat
dan minta kosmetik dari awal bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya, Alfa. Nah, bener banget. Yaudah deh, Kak. Teman-teman pasti udah gak sabar nih. Aku mulai aja ya, Kak. Baik. Aku serahkan kepada Kak. Terima kasih, Kak Alfa. Halo, apa kabar semuanya nih? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih yang anak bundar lagi pada ujian kan ya? Semoga lancar terus ya sampai liburan nanti. Udah gak sabar kan ya mau liburan. Tapi sebelum liburan, kita isi dulu nih dengan kegiatan yang bisa menambah pengetahuan kita juga dong. Perkenalkan, aku Alfa. Hari ini aku menjadi moderator yang akan memandu berjalannya acara pada saat pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Untuk tautan pengajuan pertanyaan, nanti ada di kolom komentar ya. Jangan lupa cantumkan nama kalian saat bertanya. Oh iya, tema untuk Tech Talk kali ini yaitu Future Proofing Your Career, The Skills of Entrepreneur and Entrepreneurship. Duh, tema yang keren banget sih ini. Nah, buat teman-teman yang lagi bikin CV, terus bingung CV itu harus gimana sih, kayak do and don'ts-nya itu apa aja, bisa nih menyimak pemaparan pembicara pertama kita. Tadi kan pembicara pertamanya itu Kak Mario ya, tapi ternyata Kak Habib itu sekarang sudah bisa tersambung lagi bersama kita, alhamdulillahnya. Jadi pembicara kita yaitu Kak Habibul Fadi Hanif untuk pembicara yang pertama. Nah, buat yang sering nonton TikTok tentang karir tips, pasti udah nggak asing lah sama Kak Habib ini. Seru banget sih kontennya. Selain itu juga, Kak Habib ini sekarang jadi bisnis analis di Big Four Consulting Firm. Keren kan? Siapa nih di sini yang cita-citanya kerja di Big Four juga? Bisa penuhin kolom komentar ya. Nanti aku bantu aminin deh. Oke, pasti udah excited banget sih ya kan? Sekarang kita panggil dulu nih Kak Habibnya. Gimana Kak? Sudah siap belum? Halo, selamat pagi. Oke, halo Kak. Gimana Kak? Udah siap Kak? Siap. Oke deh, kalau gitu tanpa menunggu lama lagi, kepada Kak Habib, dipersilakan. Oke. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam kenal ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat guys semuanya. So kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang kayaknya menjadi materi yang sebenarnya itu cukup menarik karena belakangan ini cukup banyak yang membahas materi mengenai CV, personal branding. Jadi di sini kita bakal bahas semuanya. Aku pengennya kita ngobrolin secara santai aja, jadi kayak nggak terkesan kayak guru dan murid, jadi lebih ke ngobrol aja santai. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyain, silakan ditanyain nanti dan aku bisa ngejawab di sesi Q&A. Oke, aku izin memperkenalkan diri lagi ya teman-teman. Sebelumnya salam kenal, nama aku Habibul. Sekarang menjadi bagian dari Business Analyst di Deloitte Consulting Southeast Asia. Dan sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari Procurement Analyst dan Business Development di Shopee. Mungkin beberapa kegiatan aku selama di perkuliahan so far cukup diverse, bisa dibilang, karena aku jurusannya itu teknik mesin dan sekarang kerjanya di bagian HR gitu. Oke, dan cukup lintas juga, cross-career. Dan nanti mungkin kalau ada yang mau ditanya juga gimana caranya, boleh kita diskusi dan tanya-jawab nanti. Oke. Aku pengen nanya dulu sama teman-teman di sini. Satu pertanyaan yang gampang, bisa dibilang pertanyaan yang sulit juga untuk beberapa orang, bisa dijawab, tell me one word which describe yourself. Mungkin ini bisa sebuah benda, mungkin sebuah sifat, boleh, atau sebuah apapun itu. Jadi boleh menceritakan dulu soal diri kita itu siapa dalam satu kata. Bisa dibilang, biasanya kalau di beberapa webinar cukup pertanyaan yang sulit gitu loh. Gak banyak orang yang tahu kalau misalnya dirinya tuh sebenarnya tuh menceritakan kayak gimana gitu. Okay, anyone of you guys can answer this question? Mungkin dari aku dulu kali ya, Kak? Okay, boleh. Kalau aku sendiri menggambarkan diri aku tuh seperti gelas kosong. Jadi aku tuh siap menerima ilmu terus jika dimanapun aku berada gitu sih, Kak. Oke, ini kayak jawaban ini ya, calon-calon penerima beasiswa biasanya ini gelas kosong. Amin, Kak. Oke. Nah, anyway teman-teman, memang pertanyaan ini cukup tricky, karena biasanya ini pertanyaan yang bakal digunain dalam sesi interview di basic behavior interview. Kalau teman-teman nanti mau masuk consulting atau masuk ke dunia yang berhubungan sebuah project,
yang kerjaannya tuh ngobrolin soal client, expectation client. Nah, itu nanti bakal ditanya-tanya juga tuh di sesi BBI interview, kamu tuh siapa sih gitu loh. Jadi lebih ke menceritakan dan juga mengetahui diri kalian tuh siapa gitu loh. Nah, salah satu kalimat dari assignment saya Nek yang aku suka itu find your passion and pursue to bright career. Dibilang working hard for something we don't really care itu adalah stress, tapi working hard for something we love itu adalah passion. Itulah mungkin yang bisa menggambarkan dua kegiatan kita selama di kuliah. Apakah nih teman-teman sejauh ini mengikuti kegiatan yang kalian suka atau kalian nggak suka? Mungkin kalian juga pernah nih, karena kalau jadi mahasiswa aku juga pernah dulu kayak ikut kegiatan kemahasiswaan atau kepanitiaan yang sebenarnya tuh kegiatan tuh nggak sibuk-sibuk banget gitu loh. Kalau misalkan bisa dibilang rapatnya mungkin cuma sejam, tapi berasa capek. Mungkin kalian pernah. Tapi kalau misalkan ada sebuah kegiatan yang aku suka, mau rapatnya 2 jam, 3 jam, tapi aku suka, akhirnya nggak capek gitu loh. Nah, sebenarnya tuh hal ini sangat sederhana. Teman-teman hanya mengikuti apa yang menurut teman-teman suka, dan find your passion dengan trial and error cukup banyak kegiatan selama di kampus, bisa dibilang hal yang sangat worth it untuk dilakukan gitu. Jeff Bezos juga pernah bilang nih dalam sebuah kutipan dari Forbes, brand itu adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika kita tidak berada di sebuah ruangan atau ketika kita tidak ada di sana gitu loh. Branding seperti apa yang ingin teman-teman buat itu sebenarnya tergantung lagi ke dalam persona yang akan kita rancang. Personal branding itu bisa ditampilkan dalam social media yang sangat gampang sekarang, atau bisa juga dalam sebuah CV ataupun LinkedIn profile. Nah, teman-teman mau melakukan branding seperti apa? Ada yang memang dari tahun pertama sudah merancang di bidang akademik, mengikuti banyak riset dengan dosen, salah satu contohnya, ini juga branding yang dibentuk. Atau misalkan beberapa mahasiswa ingin melakukan kegiatan kemahasiswaan kayak organisasi, itu boleh-boleh aja. Branding yang dibentuk mungkin ke arah leadership gitu. Ada juga mungkin yang lebih ke artsy. Mereka suka berseni atau mengikuti kegiatan di bidang seni. Boleh-boleh saja. Intinya teman-teman harus tahu gimana cara membentuk personal branding dengan baik. Jangan sampai personal branding itu malah terkesan pencitraan yang showing off the skills. That's it. Pentingnya agar teman-teman tidak sampai salah, itu mengetahui dulu gimana cara memberikan informasi kepada orang di luar sana mengenai kegiatan-kegiatan atau mengenai persona yang ingin kalian bentuk, agar tidak salah nanti dalam melakukan personal branding. Karena personal branding itu bisa dikatakan sebagai kegiatan untuk mempromosikan diri dan mempengaruhi persepsi publik. Jadi kita memang gimana cara kita kayak jualan gitu loh. Kalau misalkan sekarang kita mau beli air mineral deh, udah ada satu brand mungkin di dalam kepala kalian yang dari dulu sampai sekarang gitu. Benar nggak? Ataupun dalam pasta gigi juga ada satu brand yang udah top of mind gitu loh. Nah, jadi memang personal branding itu dibentuk dengan proses yang cukup panjang juga. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah sekarang, bikinlah personal brandingnya itu dari sedini mungkin gitu loh. Oke, nah cara yang paling gampang menurutku untuk melakukan personal branding adalah untuk discover yourself atau discover diri-diri kalian dulu gitu loh. Ada tiga cara sebenarnya untuk nge-discover. Yang pertama dari inner, dari diri kita, untuk mengetahui different parts of identity. Menurutku ini salah satu cara yang paling efektif untuk kita melamar kerja nantinya gitu loh. Kalau kita nanti teman-teman ngelamar kerja atau magang, sebagai HR pasti memiliki perspektif kandidat seperti apa yang akan dibentuk, kandidat apa yang akan kita rekrut, itu pasti kandidat yang outstanding. Kandidat yang berbeda dari yang lainnya. Bukan kandidat average, rata-rata. Semua orang memiliki skill kayak gitu. Jadi, jadilah berbeda. Berbeda dalam artian di sini ya teman-teman tahu personality berbeda seperti apa, different parts yang mau di-show itu apa nanti dalam CV atau LinkedIn. Nah, ketika mungkin agak sulit untuk menilai diri sendiri secara objektif, cobalah untuk meminta pandangan dari banyak orang, dari people ataupun environment. Misalnya bertanya, gimana sih kekuatan kita, apakah kelemahan kita, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus diimprove, itu pasti pandangan POV dari orang lain bisa dibilang lebih objektif gitu. Oke, karena kita bakal ngomongin soal CV, dan waktunya sebetulnya aku lihat juga waktunya terbatas 30 menit, jadi teman-teman di sini aku bakal ngasih highlight materi terkait CV di beberapa poin. Nah, karena kita mau misal CV, jadi sebenarnya ya, itu nggak ada template CV yang paling oke itu kayak gimana. CV yang paling benar tuh gimana sih? Kayak itu nggak ada. Itu depends on your career dan juga your work experience. Kalau kita mau ngebandingin CV modeling sama CV seseorang yang bekerja di BUMN, pasti beda. CV seorang yang bekerja sebagai field engineer
dengan orang yang bekerja mungkin di perusahaan Spotify mungkin berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki CV yang berbeda tergantung dengan work experience-nya, tergantung dengan industri apa dia bekerja gitu loh. Cuman memang ada beberapa CV yang dikategorikan berdasarkan style penulisan, itu kayak ada ATS, non-ATS, mungkin teman-teman juga tahu, kayak CV kreatif, ataupun CV satu dan banyak macam CV lainnya di luar sana. Gitu. Oke. Kenapa CV itu penting? Urgensinya adalah, dari Forbes itu dibilang 75% lamaran kerja itu gagal dalam seleksi CV sebelum sampai ke meja HRD. Jadi jatuhnya ya, kalau ada 100 orang yang lamar, yang bakal aku review sebagai HR itu paling 25 CV doang, 75 itu udah gagal berdasarkan sistem. Karena sekarang mostly company udah menggunakan ATS, atau sistem yang mendeteksi CV secara otomatis untuk mensortir kandidat-kandidat terpilih yang akan diseleksi oleh manusia atau HR gitu loh. Nah, makanya CV itu adalah dokumen yang cukup komprehensif yang harus teman-teman buat secara objektif dan harus dibikin secara baik dan benar. Gitu. Ada juga sekarang yang cukup bingung ya, ada kak yang menyuruh saya untuk daftar tapi masuk insertnya itu CV, ada yang resume. Sebenarnya itu apa sih beda CV sama resume? Itu beda nggak sih gitu loh? Nah, karena emang ada beberapa perusahaan yang lebih prefer untuk attach resume, ada juga yang CV gitu loh. Jadi setelah itu kalau CV kan daftar riwayat hidup ya, itu komprehensif, isinya itu bisa cukup banyak teman-teman masukin. Tapi kalau resume itu fokus untuk satu posisi pekerjaan saja. Contohnya, kalau misalkan kalian mau daftar business development intern di salah satu perusahaan, ya udah berarti activity yang mau dimasukin itu ke sana relate aja sama business development. Kalau ada activity di luar sana, nggak usah dimasukin. Kalau contohnya, kalau pernah dulu menjadi kepanitiaan, tapi bidangnya logistik kak, atau bidangnya konsumsi, itu kayak nggak usah dimasukin gitu loh. Yang berhubungan sama marketing atau bisnis, boleh banget dimasukin ke sikap resume. Karena di resume kan isinya cukup padat dan cuma satu lembar biasanya. Jadi gini yang aku dapetin dari Skill Academy, CV itu boleh sebenarnya tuh lebih dari satu halaman, tapi banyak juga orang menyarankan dua halaman, ada juga mungkin yang menyarankan cuma satu halaman aja, yaitu tergantung lagi. Kadang satu HR dan HR lainnya punya pandangan yang berbeda-beda, karena itu tergantung dari culture perusahaan yang masing-masing. Ada yang dua halaman, satu halaman, it's okay, yang penting teman-teman memasukkan data dengan baik ke sana. Informasinya juga kredibel, dan juga cara menjelaskan informasi yang ada di CV itu juga baik dan benar. Gitu. Nah, ini kenapa tadi penting ya CV itu, karena you can stay up to date di CV dan juga incorporate them into your own document, dan ini juga opportunity juga nih buat teman-teman untuk refresh skill writing-nya, karena kalau CV itu berkas yang formal harus menggunakan grammar yang baik gitu loh. Dan juga nih, first impression itu penting dari CV. Kalau teman-teman tahu, bahkan HR tuh rata-rata sekarang udah nge-review CV dalam hitungan detik gitu loh. Jadi kalau 15, 5 detik, 10 detik pertama, kalau CV-nya tuh udah berantakan dilihat secara look atau secara format, kadang udah kayak males duluan buat review. Jadi buat teman-teman, pastikan harus memiliki first impression yang okay untuk si CV-nya. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan yang pertama, if you have heavily used italic or too many bullet points, CV itu bisa dibilang langsung dibuang ke tong sampah gitu loh. Karena terlalu banyak poin-poin, terlalu banyak italic, terlalu banyak gaya gitu loh. Terlalu fancy, terlalu kecil tulisannya, atau terlalu banyak warna dan grafik yang bikin kita untuk sulit dibaca gitu loh. Jadi stick to plain white paper, no frills. Ini buat teman-teman yang mau bikin CV ATS ya. Dan juga make sure your section clear, memiliki bold headings untuk beberapa part, dan juga don't exceed 2 pages. Itu kalau bisa 2 lembar udah maksimal sih. Yang sampai bikin sampai 10 halaman, 7 halaman, itu biasanya CV direksi. Oke, okay. Yeah, anyway, to enhance your CV nih teman-teman. Ada beberapa cara sebenarnya di sini ataupun di beberapa bagian lainnya. Yang pertama itu bisa change your objective statement dalam CV profile. Ada juga add quantifiable statement. Ini penting banget karena jangan sampai bikin sebuah statement yang terkesan bias. Contohnya, aku di CV pernah menjadi sekretaris, di kuliah pernah menjadi sekretaris, terus aku bikin berhasil membuat laporan dengan sangat baik gitu loh. Jadi sangat baik itu apa? Siapa yang membuat kamu percaya bahwa itu adalah sangat baik gitu loh. Jadi hal-hal yang bias, yang terlalu asumtif itu dihindari di CV. Buatlah lebih quantifiable. Contohnya, berhasil membuat laporan terstruktur 3 laporan per minggu dengan by working closely, misalkan dengan ketua kelas, misalkan. Jadi jelas berapa jumlah yang dilakukan atau workload-nya gitu loh.
Terus ensure CV itu bisa 2 halaman aja maksimal. Create multiple CV untuk multiple industry, karena beberapa industri itu punya kayak CV-nya masing-masing. Startup kayak gimana sih? Coba FMCG, coba lagi gimana sih CV-nya gitu loh. Tergantung dari requirements yang ada di lowongan pekerjaan. Revise font dan juga format. Teman juga bisa add summary, remove reference, dan juga shorten the paragraph untuk enhance readability. Bisa juga untuk incorporate keywords yang related dengan jobs yang spesifik. Ini di LinkedIn banyak banget yang menjelaskan requirements dengan detail, jadi bisa kopas-kopas beberapa kata kunci ke CV-nya. Ataupun terakhir yang penting juga, always check grammar, spelling, dan juga functional mistake. Ini penting karena ini CV yang bersifat formal. Beberapa kesalahan yang sering ditemukan di CV, yang pertama tuh adalah spelling mistakes. Banyak ternyata recruiter itu discard a CV with mistake in spelling or grammar. Itu bisa dibilang hal yang cukup krusial dan penting untuk diperhatikan. Yang kedua tuh adalah CV, ada juga yang menulis CV itu pakai judul CV gitu loh. Jadi nggak usah, langsung aja nama gitu. Nggak usah CV Habibul, nggak usah. Ya, HR juga tahu itu CV gitu. Yang ketiga, irrelevant information, kayak memasukkan informasi bahkan dari SD gitu loh, yang udah cukup nggak relevan lagi gitu teman-teman. Jadi cukup memasukkan informasi yang relevan aja, contohnya itu dari perkuliahan, atau kalau memang fresh graduate masukin SMA yang paling outstanding dimasukin nggak apa-apa, kayak misalnya dapat beasiswa dari presiden, dari provinsi, atau dapat medali emas apa gitu, itu boleh, tapi jangan sampai terlalu kayak ikut kepanitiaan bulan bahasa di SMA, kayak jangan gitu. Terus yang terakhir, itu complicated formatting. Yang aku bilang tadi, bahkan CV itu sulit dibaca karena terlalu banyak shading, terlalu banyak box, italic, kayak jungkir balik, persegi, trapesium itu terlalu banyak, jadi kayak nggak usah dimasukin ke CV yang kayak gitu. Karena bakal bikin CV-nya sulit untuk dibaca, apalagi mau masukin ke sistem ATS. Gitu. Nah ini do's and don'ts yang aku saranin buat teman-teman lakukan di CV. Yang pertama tadi konsisten dan relevan juga ya untuk 1-2 halaman. Konsisten ini maksudnya kayak gini. Teman-teman bikin CV, ada orang menjelaskan posisinya itu dalam bentuk paragraf gitu loh. Paragraf 3 kalimat. Misalkan, aku pernah jadi sekretaris tadi. Aku menjelaskan dalam bentuk paragraf. Kalimat 1, 2, 3. Ada juga ternyata di setelah sekretaris, aku pernah jadi bendahara di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya aku bikin bendahara tapi bullet points. Poin 1, poin 2, poin ketiga. Nah itu inkonsisten. Jadi teman-teman kalau bikin CV konsisten aja, mau bikin paragraf, paragraf aja dari atas sampai bawah cara penjelasannya. Kalau mau bikin dalam bentuk bullet points, bikin aja bullet point 1, 2, 3. Lanjut pengalaman berikutnya 1, 2, 3 gitu loh. Jadi bikin yang konsisten gitu loh untuk penulisan CV-nya. Dan aku sangat menyarankan dalam bentuk bullet point saja karena lebih gampang untuk dibaca dan lebih enak juga untuk dilihat. Juga check your CV for spelling mistake, inconsistency, dan juga random capital letters. Kayak beberapa kali aku temuin kalau lagi nge-review CV ya, kayak Indonesia I-nya huruf kecil, Jakarta J-nya huruf kecil, Desember D-nya huruf kecil. Nyari hal kayak gitu juga penting untuk diperhatikan. Terus juga list your experience itu by chronological order. Jangan yang paling atas itu yang tahun 2018, tapi yang paling baru dulu gitu loh, dari 2022 misalnya kalau ada experience paling baru. Terus yang berikutnya, include contact details, ada nomor HP, lokasi, email. Nggak usah juga mencantumkan Facebook, Twitter, Instagram, itu nggak usah. Karena takutnya bumerang juga kalau ada social media checking untuk teman-teman. Terus yang terakhir itu, sell yourself into specific skills dan juga achievements. Jadi contohnya ya, anggap kalian adalah seorang social media specialist. Daripada bikin cuman kayak gini, run company's Facebook and Twitter account. Itu memang tugasnya. Oke, berarti dia adalah menjalankan Facebook dan juga Twitter perusahaan. Mending bikin lebih quantifiable. Bikin ada angka-angkanya. Contohnya, increase Facebook following by 40% and total Facebook reach by 60%. Jadi memang ada angka-angka yang dijelaskan. Workload-nya kelihatan gitu loh. Ini memudahkan nanti HR untuk membandingkan satu kandidat dan kandidat lainnya. Kalau misalkan ada 2 social media specialist yang masuk, yang mendaftar dari perusahaan yang mungkin relatif sama, pengalamannya juga sama, tapi nggak ada deskripsi yang detail, nah kita juga sulit untuk menentukan kandidat mana yang dipilih. Makanya deskripsi kayak gini tuh penting untuk dilakukan agar HR juga tahu pada at the end kandidat mana yang mau diloloskan ke tahap berikutnya. Nah ini don't-nya kayak yang tadi ya,
ada dari penulisan, ada dari graphics, jangan bikin listing generic skill atau one liner only, terus juga include personal statement di bagian atas 2-3 baris itu boleh gitu. Nah, sebenarnya CV itu sangat berguna untuk kalian apalagi yang masih kuliah sekarang untuk masuk ke banyak top company di Indonesia. Apalagi sekarang udah integrated dengan sistem Merdeka Belajar yang sekarang magang tuh di mana-mana opportunity terbuka besar gitu. Jadi teman-teman manfaatkanlah CV itu dengan baik, yang nantinya penulisannya itu juga penting untuk diperhatikan agar nanti teman-teman bisa tembus entah itu di FMCG company, di oil and gas, di banking, di startup, di BUMN ataupun banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Ada ribuan kerjasama dengan kementerian sekarang. Yang sampai ketinggalan, kita tuh harus ngelihat lingkungan sekitar, harus peka juga karena banyak orang sekarang tuh udah pada lari gitu loh. Jangan sampai kita cuma jalan di tempat atau cuma kayak jalan kecil. Orang udah pada running. Saingan kalian bukan orang-orang yang ada di webinar ini, tapi orang di webinar entah berantah di luar sana gitu loh. Jadi istilahnya bukan teman satu kelas, bukan satu universitas, tapi satu Indonesia, bahkan dari luar negeri, kompetitornya gitu. Jadi make sure teman-teman di masa yang makin ketat ini, persaingan harus upgrade juga skillnya. Upgrade juga dalam kepenulisan CV-nya, update juga LinkedIn-nya. Kalau udah punya LinkedIn, update. Tapi kalau belum punya, daftar sekarang. Jangan sampai nunggu skripsi dulu, jangan sampai nunggu lulus dulu baru bikin LinkedIn. Karena banyak banget juga kayak teman-teman satu angkatan aku yang belum tahu apa-apa setelah lulus, dan akhirnya gelabakan dan menghabiskan banyak waktu untuk persiapan yang sebenarnya bisa dimulai dari jauh-jauh hari gitu. Dan aku harap teman-teman dengan menjadi bagian dari webinar ini, itu bisa lolos di salah satu perusahaan yang ada di layar. Aku yakin salah satu itu pasti ada di sini, impian kalian. Dan entah itu magang ataupun nanti full time pertama, dimanapun itu, make sure bahwa kalian telah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Karena sesuatu yang udah dipersiapkan aja bisa gagal, apalagi sesuatu yang tanpa persiapan sama sekali. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. You may contact me through the Instagram, social media, dan lainnya. Karena aku juga aktif untuk kadang sharing-sharing dan juga ngejawab pertanyaan di beberapa social media. Karena aku lihat juga waktu untuk Q&A kayaknya juga terbatas nanti. So, kalau ada yang mau tanyain lagi nanti bisa kotak-kotakan sama aku di beberapa social media ini. Thank you semuanya. Selamat siang. Oke, selamat siang Kak. Wah, gak kerasa ini udah habis aja materinya. Seru banget sih ini materinya. Insightful banget. Kalau digambarin daging, ini udah di atas Wagyu A5 kali ya. Jangan lupa dicatat atau diingat-ingat ya. Pasti banyak banget kan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Kira-kira ada yang mau nanya langsung gak nih? Yang mau nanya langsung bisa raise hand dulu ya. Atau bisa di kolom chat nanti ada tautan pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu, aku ada pertanyaan nih Kak. Pada saat proses screening CV itu kemungkinan untuk underqualified itu pasti ada kan ya. Nah kalau misalkan untuk yang overqualified itu biasanya ada gak sih Kak? Atau malah perusahaan itu senang gitu dapat kandidat yang kayak gitu? Oke, okay. Overqualified ya. Kayaknya tuh kayak udah ini gak sih, kayak udah pasti gitu loh perusahaan seneng kalau misalkan emang ada yang overstandard, yang outstanding bisa dibilang, outstanding application. Kadang itu benar-benar di bisa dibilang dioper-oper biasanya sih dalam sebuah perusahaan. Kayak misalkan, dia bagus nih di divisi ini aja gitu loh. Jadi kayak memang banyak tawaran sebenarnya untuk teman-teman yang memiliki outstanding profile gitu. Contohnya, kalau kalian daftar MT, di salah satu FMCG sekarang tuh ada menerapkan sistem, kalau kita daftar MT, kalau kita gagal dalam proses pendaftarannya, kita bisa dilempar ke jalur reguler, langsung offering gitu loh. Jadi, nggak perlu untuk ngedaftar lagi. Contohnya, aku daftar MT. MT itu kan bakal rolling ya ke beberapa divisi. Nah, tapi anggap aja aku daftar MT-nya itu di bagian marketing. Tapi ternyata pas sudah interview sama CEO-nya, aku gagal nih. Nah, aku bisa dioper ke jalur reguler, masih di bagian marketing, dan aku tinggal offering letter atau tinggal ke user aja gitu. Jadi, sebenarnya kalau kalian qualified, itu banyak aja kesempatan nanti ya pasti gitu. Oke, makasih Kak. Berarti untuk yang overqualified itu justru sebenarnya bagus ya Kak. Jadi bisa, kalau ini bisa dioper-oper gitu ya istilahnya ke perusahaan lain. Nah, terus ada pertanyaan lain juga nih Kak dari aku. Kalau misalkan Kakak ada di posisi recruiter nih, mana yang lebih penting sih? Ini aku ikut tren di TikTok juga. Skill dia itu 10, tapi dia itu sulit membaur, kayak egonya tinggi atau attitude-nya yang kurang bagus. Jadi menurut Kakak nilai dia itu jadi berapa sih Kak? Dia 10 tapi apa tadi? Tapi itu dia kurang bagus, kayak misalkan egonya tinggi, sulit membaur, dan lain-lain gitu, Kak. Oke. Gimana? Itu jatuhnya ke personality ya. Mungkin tergantung dari posisinya lagi. Dan aku mungkin bakal kasih maybe 5,
gitu loh. Karena masih ngobrolin soal personality, kalau dia belum berbaur ya mungkin bisa aja berbaur nanti di perusahaan, atau emang itu cuman persepsi doang gitu kasih gitu loh. Tergantung environment-nya juga. Oke, berarti tapi tetap penting ya kalau untuk membaur itu ya. Ya, betul. Bisa dibilang karena salah satu skill yang menurutku juga penting untuk teman-teman kuasai itu adalah interpersonal skill gitu loh. Skill untuk bisa beradaptasi dan juga skill untuk engage dengan banyak orang di luar sana dalam waktu yang singkat gitu. Karena nantinya kalau misalkan kita mau ngobrol sama banyak orang, mau diskusi atau mau bekerja sama, itu banyak banget kejadian di dalam perusahaan. Karena kita kerja nggak sendiri, kita kerja by team gitu loh. Jadi makanya perlu untuk membentuk dan membiasakan kayak bekerja sama, memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Oke, itu teman-teman. Jadi jangan cuma skill doang yang dilatih, tapi untuk kita bisa kerja sama juga harus dilatih banget ya. Soalnya kan nanti kalau kerja, apalagi kita di dunia IT kan pasti nggak bekerja sendiri-sendiri dong. Pasti ada tim lain juga, misalkan kayak tim back-end-nya, tim front-end-nya, atau nanti kalian berhubungan dengan project manajernya gitu-gitu. Nah, ini buat pertanyaan teman-teman ini bisa dikirimkan di Slido ini ya. Operator udah ada pertanyaannya belum? Oke, mungkin pertanyaan dari aku lagi nih, Kak. Kalau misalkan ini rame banget nih di sosial media juga, kayak kita udah diterima di satu perusahaan tapi ternyata lingkungannya tuh enggak terlalu bagus gitu. Itu kalau kakak sendiri milih kita out atau kita bertahan dulu sampai beberapa waktu yang nggak bisa ditentuin gitu? Oke. Kayak pertanyaan yang menarik sebenarnya. Sebenarnya tuh ada dua pilihan ya untuk kita bekerja. Kayak do what you love dan juga love what you do gitu. Entah kita hanya memiliki opsi untuk ya udah lakuin aja deh gitu loh. Atau memang kayak plan strict kayak, aduh gue gak suka, gue harus bisa mencari pekerjaan yang gue suka gitu loh. Kalau gue gak suka, gue gak bisa gitu. Ada juga mungkin orang kayak, ya udahlah, yang penting gue kerjain gitu. Nah, itu tergantung lagi sebetulnya kepribadi masing-masing. Sebenggak nyaman apa mungkin pekerjaannya. Ada mungkin orang bekerja orientasinya remunerasi atau gaji gitu. Karena memang mungkin ngerasa harus banyak menjadi beban keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau misalkan gajinya itu gak sesuai, misalkan banyak yang berdampak ya, misalkan keluarga di kampung atau misalkan keluarga dia di rumah. Jadi memang mungkin gaji itu penting banget bagi dia. Kalau misalkan ada penurunan gaji, pasti dia akan merasa kayak, aduh kayak nggak bisa deh, makanya kayak dia harus keluar. Tapi kayak kalau masih kayak, aduh timnya nggak enak, ada yang selek-selekan, ada yang kayak ini, itu mah semua kerjaan pasti ada kali gitu loh. Mau dikerja di perusahaan manapun, kayak pasti bakal ketemu orang-orang kayak gitu. Bakal ada selek-selekan, bakal ada nggak enak-enakan. Jadi kayak namanya juga kerja ya. Yang penting kayak, as long as they can pay our bills, just do it gitu loh. Dan kita cuma datang bekerja pulang selesai lupakan gitu. Jadi kayak jangan sampai juga kayak terlalu apa ya? Ada yang bilang jangan terlalu menjalin hubungan personal dengan rekan kerja karena takutnya kalau misalkan ada kendala, ada berantem, selek-selekan yang berpengaruh ke bidang profesional gitu sih. Oke, bener banget sih, kayak kan dari dalam satu tim itu kita gak cuma ada satu kepala ya Kak, gak cuma ada satu otak, ada terdiri dari banyak otak, pemikiran yang berbeda, mindsetnya beda-beda juga, jadi udah pasti lumrah lah kalau misalkan ada senggol-senggolan gitu. Nah, sekarang kita mau bedah CV dulu nih Kak, ini ada request dari teman-teman panitia lain, boleh ditampilin dulu CV-nya. Bapak operator boleh. Nah, ini Kak, ini kebetulan CV saya sendiri Kak. Gimana nih Kak? Apa yang perlu dibedah? Oke, kita review CV-nya ya. Oke. Ini cara aku bisa ngasih annotation gimana ya? Kayaknya nggak bisa nih Kak, takutnya nanti ada yang ini juga yang ngacak-ngacak mungkin lewat. Oh oke, okay. Aku ini aja kasih tahu aja ya apa mungkin. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Anyway itu apa ya? Social media apa ya? .my.id. Itu web pribadi saya sih Kak. Oh oke, okay. Boleh. Buat attachment ya. Boleh computer science student. Oke. Okay. Nah, menurutku yang pertama kamu bisa bikin satu paragraf yang mendeskripsikan diri kamu tadi. 2-3 baris, 2-3 kalimat, 4 kalimat boleh. Yang mendeskripsikan lebih dari hanya computer science student interest di web development dan juga deep learning. Bisa jelaskan juga kamu telah belajar apa aja di sana, yang mahal,
menurut kamu dan kamu interest kerja di bidang apa. Jadi jelas kalau misalnya kamu ngelempar CV ke beberapa tempat, kamu ketertarikan kerjanya itu bisa dibaca dari satu paragraf pertama gitu loh. Nah terus berikutnya, untuk yang UG Technopark, itu dari Maret sampai kapan? Kalau sampai sekarang bikin present gitu. Terus yang konsisten yang aku bilang, aku sangat menyarankan bikin poin-poinnya itu 1 banding 2 atau 2 banding 1. Dengan komposisi 3 aja per poin jabatan. Bisa, misalkan dari UG Technopark kamu bisa bikin tambah 1 lagi. Terus yang udah 3, oke, bisa konsisten 3 aja sampai ke bawah. 1 banding 2 maksud aku adalah, 1 tugasan tanggung jawab, 2-nya itu adalah accomplishment. Atau apa sih prestasi kamu selama menjabat gitu loh. Apa sih perubahan-perubahannya. Mungkin bisa disampaikan juga tools apa yang kamu pakai di sana. Nah, bisa menjawabnya itu dengan menggabungkan antara accomplishment dengan tugas tanggung jawab juga bisa. Contohnya nih ya, kalau kamu create a program using Python for gesture recognition segala macam, berarti tugas dong, ya nggak sih? Apa yang kamu kerjakan gitu loh. Misalkan, adakah hasil mungkin dari apa yang kamu kerjakan? Misalkan successfully manage mungkin more than 30 datas bi-weekly and working closely to the manager. Atau di sini kamu juga udah bilang menggunakan fitur-fitur apa aja, itu boleh banget. Kalau ada yang kamu bikin lampiran video kayak gini, bit.ly project alpha, kamu bisa bold gitu loh. Bisa bikin penekanan di beberapa kata di sebuah kalimat gitu loh. Apalagi kalau kamu rasa kalimat itu kalimat yang paling kuat dalam poin jabatan itu. Oke, okay. Kamu bikin dalam bahasa Inggris, make sure Gunadarma juga bahasa Inggris. Jadi University of Gunadarma atau Gunadarma University gitu. Oke. Okay. Kalau yang kayak gini, so far kayak gitu sih cara ke bawah ya. Kamu bikin ada, kalau bisa bikin juga accomplishment yang berupa workload ya. Ada angka-angka yang kamu kerjakan. Berapa banyak misalkan klien mungkin yang kamu pegang atau berhasil meningkatkan efektivitas berapa persen menggunakan fitur kamu misalkan atau apapun itulah. Gitu loh. Automate all ini ya. Nama ini ya. Atau oke, okay. Intern core team. Oke, okay. Ini tambah lagi satu juga enggak apa-apa nih di automate all. Oke. Okay. Universitas Gunadarma ya kayak tadi active as freelance. Mungkin kamu di sini bisa bilang aja kayak a freelance web developer and deep learning consultant for several clients ranging from government to private sector misalkan, dan kamu bisa disebutin juga satu klien terbesar yang pernah kamu kerjakan mungkin yang bisa lebih nge-branding kamu tuh orang yang kayak dipakai orang yang mahal loh gitu loh. Terus kamu juga mungkin berapa banyak klien yang sudah kamu pegang selama kamu menjadi freelance, mungkin klien terbesarnya apa, mungkin itu bisa kamu cantumin di sini. Kamu create Android application, kamu kan bikin aplikasi Android, bisa juga langsung dibikin dikasih tahu aplikasinya apa gitu loh, bentuk lebih detail gitu loh. Nah ini kan ada penulisan yang salah nih ya, setelah on photos ada titik using Java and Python. Oh, iya. Langsung aja, oke. Okay. Di bawahnya itu another project itu sebenarnya nggak perlu dalam sebuah poin ya, bulletnya dihapuskan. Terus kalau emang other project, ya kamu tetap harus jelaskan other project apa gitu loh. Misalkan successfully manage more than other projects related to IT atau apa gitu loh. Jadi memang tetap dijelaskan other projectnya di bidang apa, berapa banyak other-nya gitu. Jangan sampai other-nya kayak nggak jelas gitu loh, kayak gitu. Oke, boleh scroll lagi mungkin. Hobi bikin dikit hobi berarti. Abis, ya? Kan? Oke, okay, itu scroll dikit. Oke, okay, yep. Nah, di hard skill, oke okay sih. Kemungkinan kalau memang kamu bikin kayak gitu, soft skill juga bisa dong dimasukin kayak yang lain-lainnya gitu loh. Karena di sini section-nya adalah skills, achievements, and other experience. Kalau isinya skill doang kayak ngapain ada achievement and other experience gitu loh. Jadi, sesuaikan section sama isinya gitu. Penting juga. Kalau emang ada achievement dimasukin di bawahnya atau experience lain, pernah jadi kepanitiaan ataupun menjabat segala macam, itu bisa dimasukin. Menurutku kamu bisa highlight kalau pernah ikut organisasi ya atau komunitas atau klub di sebuah di kampus, bisa dimasukin sih. Si leadership-nya menurutku masih belum menonjol nih di CV-nya gitu loh. Bisa lebih dimaksimalkan. Gitu sih menurutku. Oke. Okay. Udah cukup, Kak?
Aman-aman. Oke, terima kasih banyak kakak. Jadi kita tahu nih buat teman-teman juga yang lagi nyoba-nyoba bikin CV, ini bisa jadi patokan tuh tadi yang dijelasin juga. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, itu tadi jadi yang terakhir kita ya, karena Kak Habib juga tidak bisa sampai selesai. Kira-kira ada kalimat penutup kan nih kak buat teman-teman semuanya? Oke, mungkin kalau penutup dari aku, satu kalimat aja. Word may inspire, but only action create change. Jadi mau seberapa banyak kalian mau ikutin webinar di luar sana yang motivasi apapun itu, kalau misalkan nggak ada pergerakan atau perubahan dan nggak beranjak dari kasur, ya nggak ada perubahan juga yang akan terjadi di hidup kita gitu loh. Ingat, persaingan semakin ketat sekarang, jangan diem-diem aja, orang udah lari, jadi ayo bangun dan lari juga bareng-bareng gitu loh. Maju bersama, jangan sampai mundur bersama gitu. Mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Selamat siang buat teman-teman. Happy weekend, be productive. Tidur juga produktif kok. Jadi don't be hard to yourself aja gitu. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keren sih itu diingat. Ingat ya teman-teman, sekarang kita ada penyerahan simbolis plakat untuk Kak Habib, untuk operator. Udah siap? Nanti aku aba-aba ya buat fotonya. Gimana operator, udah siap? Oke. Kita sedang di setting-setting sepertinya ya. Oke. Udah siap operator? Nanti aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Gimana? Sudah operator? Oke, terima kasih banyak nih kak atas materinya. Sesi pertama ini udah selesai. Terima kasih banyak atas materinya. Pasti teman-teman kita nih yang lagi nyoba bikin CV terbantu banget. Semoga yang lagi coba-coba apply bisa bantu juga nih dengan materinya, apalagi kan sekarang lagi ramai tentang Kampus Merdeka itu ya, itu pasti terbantu banget nih. Terima kasih banyak ya kak. Oke, sesi pertama itu udah selesai, sekarang kita akan mendengarkan paduan suara suara Dharma kita kepada operator. Silakan di play videonya. Nah, gimana? Udah fresh lagi kan ya? Ada yang hafal kan nih tadi sama lagunya?
Sekarang kita masuk ke sesi kedua nih. Di sesi kedua ini kita bakal bahas apa sih? Jadi kita bakal bahas tentang MVP. Yang ikut UTRI kemarin pasti udah tahu dong tentang MVP. Atau di sini ada nggak sih yang cita-citanya bikin startup jadi CTO atau jadi CEO gitu? Atau yang pernah nonton Drakor Startup pasti udah tahu sih tentang materi kali ini. Nah, pembicara kali ini namanya Kak Mario Vega. Sekarang menjadi Innovation Project Manager di ULA. Nah, cocok banget nih buat teman-teman. Nanti jangan malu-malu ya tanyanya. Pasti pengalamannya udah banyak banget nih. Mungkin buat yang sekarang lagi merintis juga, diem-diem gitu kan. Bisa tanyain juga nih buat dapat masukan, feedback, dan lain-lainnya. Sekarang kita panggil dulu nih. Halo, Kak. Halo, Mas Afa. Selamat pagi menjelang siang. Oke, gimana, Kak? Udah siap, Kak? Sudah siap. Oke, kalau gitu silakan Kak untuk dimulai materinya. Oke, baik. Sejenak saya share screen ya. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Pertama, terima kasih atas kesempatan ini bisa sharing sama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mario Vega. Saya ya memang seperti di-introduce tadi sebagai Innovation Project Manager until last week, di mana saya sekarang menggarap regional sales capability ya. Jadi mungkin saya akan bicara sedikit mengenai pengalaman saya di sebagai Innovation Project Manager. Dan juga bagaimana itu terkait dengan terutama ideation dan minimum viable product yang teman-teman pasti sudah aware dan saya harap ini review ya. Ini juga aku sih mau membawanya secara santai aja, bukan sebagai instruktur atau bagaimana, tapi sekedar sharing supaya teman-teman juga mungkin bisa memiliki input dan perspektif yang berbeda, apalagi teman-teman sebagai calon-calon developer di tech company yang besar dan mungkin dan juga kemana-mana nih harapan kita ya. Jadi saya tentu dari sisi project manager akan mungkin bisa sharing sedikit-sedikit di sini. Ya, untuk agenda hari ini pertama saya akan bicarakan background saya, lalu kita masuk ke bagian ideation. Dengan beberapa poin-poin yang mungkin saya ingin sampaikan, ya. Lalu kita masuk ke bagian minimum viable product, ya. Dan tentunya ini semua terikat, ya. Dan harapannya ini akan menjadi materi yang bisa membantu teman-teman. Nah, pertama-tama, teman-teman, saya background-nya itu bukan developer, ya. Saya lulus dari Northeastern University tahun 2019 Desember. Berlatar belakang sebenarnya di finance dan marketing, dan sedikit mengenai Spanish language. Bekerja pertama di on-campus advertising, di client relationship management, dan business development. Intinya membawa berbagai perusahaan dan klien-klien yang ingin melakukan advertising, ya, menyatukan dan membawa mereka kepada advertising space atau peluang beriklan yang ada pada saat itu, nomor satu dan nomor dua yang paling cocok dengan keperluan-keperluan mereka. Ya. Sekarang saya bekerja di ULA dengan tema Empowering Small Retail to Do Big Things Through Leveraging the Power of Technology. Itu berarti kita membawa UMKM, ya, yang namanya saja usaha menengah dan kecil, ya, untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan, ya, atau hal-hal yang luar biasa dengan menggunakan kekuatan atau kemampuan teknologi, ya. Ini adalah sekarang yang kita jalankan di ULA, ya, fokus kepada UMKM dan membawa value atau nilai tambah melalui penggunaan teknologi. Nah, tadi kan kita juga melihat bahwa yes, saya sekarang di ULA sebagai tech based company, sebagai tech solution untuk UMKM, tentu dan juga sebagai project manager, setiap hari bahkan saya berbicara dan saya melakukan request, meminta request kepada developer kita, product engineer kita, ya, untuk selalu mengimprove produk-produk atau produk yang kita bisa offer kepada customer kami, yaitu UMKM-nya itu sendiri, ya. Nah, dan dari sini tentunya mereka
mendapat banyak masukan dari saya yang sebagai user dari produknya itu dan sebagai seseorang yang selalu keluar ke lapangan dan memanage project berhubungan langsung dengan customer, banyak ide-ide yang out of the box, get yourself. Ya. Jangan membatasi diri, ya. Karena kalau kita membatasi diri, ya, dan kita mungkin bimbang, ya lama-lama pas ide itu sudah ya, dijalankan, ya orang-orang lain dan orang lain melihat nilainya, it's too late. Nah, idea generation adalah bagian yang sangat penting, ya. Tapi idea generation yang relevan, ya, itu kita harus mulai melihat siapa yang akan dimanfaatkan dari end solution yang dibuat oleh yang akan menjadi penerima dari ide ini atau pengguna dari solution yang berakar dari ide ini. Ya. So pertama, understand the person whose problem you're trying to solve. Ya. Dan ini mungkin karena teman-teman dari segi back end, dari segi developer, ya, pada saat teman-teman berinteraksi dengan requester atau user, ya, akan sangat membantu apabila teman-teman juga memiliki pengertian yang mendalam mengenai customer-nya itu siapa, user-nya itu siapa. Ya. Itu dimulai dari hal-hal yang basic, ya, yaitu demografik yang target, ya, atau demografik yang akan menggunakan aplikasi atau proses, ya, atau fitur yang teman-teman ingin kembangkan. Ya. Mungkin hal-hal yang basic seperti umur, ya, gender, atau apa, socioeconomic class, ya, dan mungkin hal-hal yang lain juga, ya, geografinya di mana, ya, geographic scope-nya di mana, dua hal yang berbeda, ya, itu tentu menjadi hal-hal yang relevan untuk menjadi pertimbangan, ya, who's going to use this. Lalu yang lebih penting adalah melihat current behavior dan customer journey, ya, apa yang dilakukan sekarang, ya, tanpa idenya, ya, dan apa behavior yang diharapkan akan dilakukan apabila idenya itu menjadi terwujudkan menjadi solusi, ya. Dan lebih dari behavior, behavior adalah sebuah bagian dari customer journey, dari A sampai Z, ya. Katakanlah kalau customer, ya, ingin melakukan perjalanan dari poin A ke poin B, atau katakanlah kita dari sebuah pusat perbelanjaan sampai ke rumah, ya. Customer journey pada saat ini itu seperti apa, ya? Apakah zaman dahulu dia, ya, menunggu di dia berjalan dari pusat perbelanjaan itu ke sebuah halte bis umum, ya, dan dia menaiki kendaraan umum untuk lalu ke halte baru menjalan kaki ke rumah, ya? Ataukah dengan solusi yang baru, ya, dengan ide yang baru membawa kekuatan teknologi, ya, dan meng-enable HP-nya dengan aplikasi itu untuk memanggil sebuah dengan perangkatnya untuk memanggil sebuah transportasi, ya, supaya point to point travel, ya. Kedua journey-nya adalah sangat berbeda, ya. Dan ingat bahwa sesuatu solusi, ya, itu bisa memiliki use case yang berbeda, untuk customer yang berbeda, ya. Nah, tapi pentingnya kita untuk melihat semua archetype atau semua tipe customer yang akan bisa memanfaatkan solusi yang kita telah bawa, ya. Nah, kita juga harus mengerti di pasaran ini sekarang ada alternatif apa, ya. Kalau misalnya tidak dengan solusi kita, apalagi, kan? Apakah kita adalah solusi yang terbaik, ya? Apakah kita adalah alternatif sampingan, ya? Ataukah kita menjadi pilihan andalan? Ya. Lalu kita juga harus mengerti market size, ya. Seberapa banyak orang yang akan menggunakan, ya, solusi ini, ya? Berdasarkan, ya, of course kita masih di stage ideation, ya. Tapi dengan idea ini kira-kira berapa orang yang problemnya akan tersolve, ya? Atau sebesar apakah adoption dan scope dari solusi yang kita kembangkan. Nah, setelah kita telah melihat
tadi hal-hal yang mendasar mengenai idea atau solution kita. Ya. Kita melihat problem apa sih yang sebenarnya kita ingin solve, ya. Apakah kemudahannya, ya. Apakah kecepatannya, ya. Apakah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang lain, ya. Jadi dalam kata simpel, teman-teman, saya sarankan untuk mengingat, ya, kalau misalnya ada sebuah ide, ya, dan ingin mengembangkan itu menjadi sebuah solusi, ya. Ingat, how does your idea simplify, ya, atau membuat hidup orang atau journey orang lebih mudah? How does your idea accelerate, ya, membuat task atau journey yang lebih cepat? Atau tiga, how does your idea empower? Ya. Bagaimana ide atau solusi ini, ya, memberi kemampuan ekstra untuk penggunanya? Pada akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa dilakukan tanpa solusi yang kita beri. Ya. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah confident, ya, bahwa idea kita itu bisa solve pain points, ya, idea kita itu mempunyai scope yang baik, idea kita itu bisa melakukan simplify, accelerate, dan empower, ya. Idea kita itu juga memiliki target demografi yang kita sudah, ya, identifikasi dan kita sudah tahu dengan baik. Ya. Lalu sekarang kita harus memikirkan eksekusinya itu bagaimana, ya. Karena kita harus ingat bahwa untuk mengadopsi ide sesuatu ide untuk mencari cara baru, new way of doing things, ya, switchingnya tersendiri adalah pain point. Berarti apa? Ya. Kalau switching-nya itu sendiri adalah pain point-nya, semudah apa itu? Ya. Semudah apapun itu selalu merubah behavior sesuatu proses atau sesuatu journey adalah sebuah pain point. Ya. Berarti benefit yang kita dapatkan dari solusinya, ya, harus melampaui, ya, pain point dari switching ini, ya, dan juga menjadi solusi yang bukan hanya marginal, tapi signifikan, ya. Dari waktu yang saya bekerja di ULA ini, saya juga belajar bahwa lasting retention doesn't come from marginal benefit. Ya. Berarti ide yang bagus dan yang akan menjadi solusi, ya, dan akan digunakan secara organik, ya, berkali-kali berturut-turut sehingga itu menjadi rutin dan kebiasaan sebuah customer, ya, itu tidak datang dari benefit atau manfaat, ya, yang hanya bertambah sedikit, ya, melainkan sesuatu yang benar-benar transformatif. Ya. Bottom line-nya adalah ide yang kita cetuskan kita harus membuahkan hasil sebagai solusi, ya. Di mana solusi itu bisa pertama solve pain points yang sudah ada, ya. Berarti solusinya itu akan selalu lebih baik dari journey yang dilakukan sekarang, ya. Tapi lebih dari itu, ya, itu juga harus melampaui persepsi bagi pasaran kita untuk melakukan switching itu. Karena switching itu, seperti saya katakan tadi, ya, adalah pain point tersendiri. Ya. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke bagian minimum viable product, ya, yaitu kita sekarang sudah mengetahui, oke, okay, idenya sudah seperti apa, lakukan brainstorm, kita sudah melihat, oke, okay, idenya sudah kita membuat solusi untuk ya, kita bisa viable untuk presentasikan terhadap sebuah target demografi dengan sukses itu mungkin ada potensi untuk simplify, untuk empower, untuk accelerate. Ya. Sekarang kita mau membuat sebuah produk, ya, yang kuncinya adalah, ya, sesuatu yang fungsionalitas, ya, bisa dikerjakan dan di go to market dengan sangat cepat, dengan sangat efisien, ya, with all the minimum functions, ya, tapi juga membuka ruang untuk customer atau user knowledge, ya. Jadi kita ngelihat textbook definition-nya atau lebih pantasnya definisi yang dicetuskan oleh pencetus ide ini sendiri,
atau ide minimum viable product adalah MVP or minimum viable product is the version of a new product that allows the team to gather the maximum amount of proven customer knowledge with the least amount of effort. Artinya, kita membuat produk ya yang bukan minim fungsionalitas ya, tapi dengan minim atau secukupnya effort ya, secukupnya kita bisa membawa sesuatu ke pasar ya, kita sudah bisa mendapatkan customer input atau user input yang baik ya. Nah, mungkin saya akan berkaca kepada apa yang kita lakukan juga sehari-hari ya. Tentu dengan proyek ini kita selalu melihat cara untuk automate, iterate ya, dan datangkan sebuah produk minimum supaya kita bisa gunakan dalam sebuah pilot area agar kita bisa mendapatkan input untuk membuat produk kita dan final pada akhirnya lebih baik. Ya. Nah, ada tiga konsep ya, yaitu minimum viable product yang kita barusan bahas, ada minimum lovable product ya. Bedanya viable sama lovable adalah kalau misalnya viable itu dia does the job, ticks all the boxes. Kalau lovable ya, itu dia ada nilai tambahan ekstra ya, yang mungkin mulai membuat kita ingin melakukan switching itu. Ya. Kalau viable kita mungkin of course ini untuk customer input ya, tapi kalau misalnya kita go to market, customer itu mungkin masih banyak alternatif yang dia prefer atau dia lebih memilih. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke ranah lovable ya, kita mulai melihat nilai tambahan dari sebuah solusi atau sebuah solusi yang sudah berbentuk produk ya. Lalu minimum marketable product ya. Ini adalah produk yang bukan hanya lovable, bukan hanya viable, tapi scalable juga ya. Scalable dalam arti kata bisa kita deploy ya, dan akan berpotensi bukan hanya solving solution ya, tapi juga menjadi organic behavior dari customer ya pada saat kita deploy. Nah, untuk bisa mencapai ke stage itu ya, of course kita kembali lagi ke minimum viable product ya. Dari viable product menjadi lovable dan marketable ya, nggak mungkin kita melakukan hal itu tanpa kita membuka ruangan ini kepada user dan customer ya dari target demografi kita. Dan pada saat kita membawa ini dalam step untuk menjadi sebuah marketable product, ya, kita harus berpikir from day one, don't just build an app. Jangan membuat aplikasi hanya untuk sekedar membuat aplikasi. Ya. Karena aplikasi itu banyak. Ya. Think of a solution. Ya. Carilah sebuah solusi. Solusi yang akan solve pain point. Ya, customer yang akan membuat customer journey-nya lebih mudah, yang akan melakukan empower ya, yang akan simplify, yang akan men-accelerate sebuah customer journey atau justru kehidupan seorang customer ya. Pikirkanlah solusi itu ya. Cetuskanlah, lalu create the processes and the technology around it. Tidak ada teknologi yang tidak lahir dari sebuah proses ya. Buatlah proses dan flow itu dalam back end ya, juga dalam cara go to market, bagaimana customer akan berinteraksi dengan produk ini ya, flow-nya seperti apa ya, buatlah semua prosesnya both front end and back end and create the technology around it, then you have a solution. It's not just an app, it will become a solution. Nah, saya mungkin akan berkaca kepada sebuah project yang saya sempat pimpin ya, atau sebuah proyek saya pada saat di ULA ini ya, di mana kita menggunakan platform existing tetapi dengan unique selling proposition, dengan sistem kerja kita ya, dengan semua bits and pieces kita sukses membawa fast moving in demand market offering ya. Artinya apa? Produk-produk kita atau apa yang kita jual diminati market ya, itu satu. Nomor dua, on time accurate delivery ya, sedikit sekali komplain dari cohort customer kita ya, dan mereka karena fast moving dan in demand market offering ya, di mana produk kita pada saat itu diminati,
dan pada saat itu kita juga sangat sedikit komplain mengenai pengiriman berkualitas, ya, maka terbangun sebuah repeat customer base. Ya. Dari minggu ke minggu, dia tetap belanja dan belanja dari kita. Ya. Nah, tetapi pada saat kita mau pindah platform dari external ke in-house, ya, terdapat suatu saat kita berkonsultasi terus dengan tim tech, ya, dan kita tidak sukses untuk launching sebuah minimum viable product, ya. Dan project ini akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena minimum viable product-nya itu tidak jalan, ya. Mungkin beberapa alasan mengapa ini terjadi, ya. Pertama mungkin dari fungsionalitas, ya. Minimum viable product tentu adalah perlu tick all the boxes, ya. Semua fungsionalitas yang diperlukan oleh customer bisa dilakukan dari produk itu, dan unfortunately dengan resources yang sangat limited yang dialokasikan ke project ini tidak bisa terjadi, ya. Dan juga input-input dari customer, ya, itu tidak bisa terwujudkan karena limited resources terhadap solusi aplikasi atau solusi produk, ya, yang bisa dideploy untuk ke customer, ya. Itu mungkin dua alasan yang berakhir kepada project ini yang tidak bisa dilanjutkan. Jadi the moral of the story is bahwa minimum viable product itu penting, dan untuk menjadikan sebuah produk itu menjadi viable, ya, itu perlu kita tick all the functionality supaya customer pun itu bisa menggunakan produknya untuk melakukan apa segala hal yang dia perlu lakukan, ya. Dengan tidak adanya itu, customer input juga tidak akan masuk, ya. Dan pada akhirnya kita tidak bisa membawa produk ini terhadap sesuatu yang lebih besar dan tentu lebih baik. Oke, pada saat yang sama, teman-teman, kita juga harus memikir mengenai impact-based approach, ya. Pasti banyak sekali hal yang kita ingin build dalam suatu aplikasi. Banyak sekali hal yang kita ingin integrasi, banyak fitur-fitur fungsionalitas yang kita ingin bawa, ya. Fokus kepada yang penting-penting saja, ya. Apa itu penting? Penting adalah fitur-fitur atau fungsionalitas, ya, yang memberi impact terbesar. Nah, impact bisa didefinisikan dalam tiga hal, ya. Pertama, impact adalah scale. Apakah dengan fungsionalitas ini, ya, efeknya itu kira-kira banyak usernya? Berapa user yang akan terdampak dari penggunaan atau mengintroduksikan fitur ini? Ya. Dua, efisiensi. Ya. Apakah fix ini atau solution ini akan membuat sesuatu lebih cepat? Dan ketiga, apakah ini enable, empower, ya? Apakah ini memberi kita kemampuan untuk melakukan hal-hal, ya, yang sebelumnya tidak bisa, ya? Dan bukan hanya itu, hal-hal yang juga relevan terhadap kembali lagi ke customer journey yang kita ingin perbaiki. Ya. Jangan prioritize based on difficulty. Jangan hanya sekedar mengambil task-task yang paling susah duluan, ya, dan yang paling mudah kebelakangan, ya. Atau sebaliknya, jangan yang mudah-mudah dekat, yang penting fix-nya udah banyak, ya. Lalu yang susah-susah kita sisakan untuk nanti. Kenapa? Karena teman-teman, fix atau solution atau fitur yang memiliki impact, ya, bisa saja menjadi fix yang mudah, seperti data cleaning atau seperti sebuah memasukkan sebuah button, ya. Nah, bisa juga susah, ya. Tapi landasannya adalah prioritize your work because you cannot build everything based on impact. Ya. Lalu iterate, evaluate, iterate, ya. Bagian yang paling penting adalah di new product development adalah research dan testing. Ya. Kita bisa
meluangkan banyak sekali waktu ya pada saat coding ya, pada saat development ya. Tapi tanpa research dan testing, tanpa inputan customer itu yang memerlukan minimum viable product ya, maka kita tidak bisa akan membuat sebuah solusi yang akan sebaik-baiknya. Ya. Untuk melakukan itu, be nimble. Ya. Have the ability to react quick to input from testing and feedback. Ya. Pada saat kita melakukan testing ya, dan ditemukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita, ya, jangan terlalu stuck dalam paradigma suatu produk, ya. Stuck lah pada paradigma suatu solusi, ya. Sekali lagi, don't build an app, ya. Build, think of a solution. Build your processes and technologies around it. Ya. Ini berarti kita harus bisa change direction atau putar arah dalam waktu yang cepat. Ya. Ini juga penting supaya kita sebenarnya itu bekerja bukan around the app sekali lagi, tapi around the solution. Ya. Dan semua hal-hal yang lain, prosesnya, development-nya, testing-nya, research-nya, itu semua berlandaskan kepada solusinya. Nomor dua, be exhaustive. Ya. Pikirkanlah semua use case. Ya. Karena Murphy's second law, whatever can go wrong, perhaps will go wrong. Ya. So ingat juga untuk ya, dalam kerangka solution centered ini, think of ways in which it might not work out. Ya. Nah, dan ketiga, be agile. Ya. Have a development plan. Ya. Teman-teman mungkin udah sempat berinteraksi dengan agile business development, ya, apalagi di dunia development, ya, di mana ada Scrum dan Kanban method. Saya nggak mengatakan satu itu lebih baik daripada yang lain, ya. Yes, tentu kalau misalnya kita mau lebih mendapatkan feedback cepat pada saat yang sama kita melakukan iteration, ya jawabannya adalah Kanban. Kalau misalnya kita mau melakukan sprint per waktu yang lebih terdefinisi, ya, dan lebih terlencana, ya tentu Scrum lebih baik, ya. Tapi tidak ada cara yang lebih baik satu daripada yang lain. Tergantung dari use-nya kita. Yang penting adalah sekali lagi, we're not building an app, we're not building a process, we're not using only one tool, right? We're building a solution, right? We're thinking, we're building a solution and using the technology around it. Ya, kiranya itu yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Ya, dan teman-teman kalau misalnya ingin bertanya, silakan juga connect sama saya, send me a message on LinkedIn, itu username link saya. Ya, dan saya akan kembalikan ke moderator dan panitia ya untuk question and answer. Silakan. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih banyak Kak. Wah, kita jadi tahu banyak nih tentang MVP dari banyak sisi juga, kayak planning dan lainnya. Kayaknya buat teman-teman kapan lagi nih bisa nanya ke orang yang tepat. Jangan malu-malu ya, bisa reset atau tanya di link yang udah disediain ya. Jangan lupa dikasih nama. Nah, ini ada untuk pertanyaan pertama nih dari Anonymous. Biasanya kalau bikin MVP itu ada metodenya nggak, Kak? Oke. Mungkin saya bisa sekali lagi seperti di awal webinar ini, awal talk ini, saya bukan developer ya, jadi saya nggak bisa menjawab dari kapasitas product development, tapi saya bisa jawab dari kapasitas user dan juga project manager yang akan menggunakan akhirnya teknologi ini dan mendeploy langsung terhadap customer-nya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang saya cari dalam sebuah minimum viable product. Ya. Ya. Itu adalah pertama, ya, dengan saya tidak tahunya produk ini apa, ya, apakah saya bisa melakukan the main journey, ya, dari A sampai Z. Ya. Main journey itu apa? Itu adalah fungsionalitas utama produknya. Ya, yaitu tergantung itu mau food delivery ya, apakah itu adalah online travel OTA, online travel agent ya, berbasis aplikasi ya, ataukah itu merupakan digital payment system ya, itu kan pasti ada main customer journey dari fungsionalitas yang utama ya. Nah, MVP itu adalah make sure bahwa tanpa aku mengetahui produk itu apa ya, tanpa dikasih aba-aba instruksinya bagaimana ya, seseorang seperti saya itu harus bisa melakukan minimum journey atau main journey-nya itu secara organik ya.
tanpa di aba-aba, tanpa di brief sebelumnya. Ya. Mungkin saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Oke, semoga menjawab ya. Ada pertanyaan selanjutnya nggak, Pak Nitya? Nah, ini dari Rizky. Design thinking itu cocok nggak untuk bikin apa nih, untuk bikin MVP? Nah, boleh jawab. Oke, mungkin aku akan melihat seperti ini ya. I think design thinking itu dia mempunyai dia punya meritnya tersendiri ya. Dia punya dia punya keunggulannya tersendiri. Tapi I don't think kita bisa secara langsung direct ya design thinking untuk MVP ya. MVP itu buat saya ya itu ada dua. Pertama itu functionality based ya. Tapi dari latar belakangnya itu harus customer based ya. Sekali lagi ya pada saat awal presentasi kan kita pikirkan solution untuk customer yang akan solve pain points-nya dia ya. Dan I think this sort of thinking ya terlepas dari design menggunakan elemen-elemen dari design thinking atau enggak ya adalah yang paling tepat untuk membuat MVP ya. Yes, of course functionality is very important, tapi of course kita harus kembali ke landasan bahwa whatever we're building, right, we're building for someone to use, right? And that someone who's using it is trying to solve a pain point in his customer journey for whatever he wants to do. Saya kira itu. Oke, semoga menjawab ya buat Rizky. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir dari peserta, tapi mungkin masih ada yang mau nanya. Ini sambil nungguin yang mau bertanya, aku ada pertanyaan nih, Kak. Yeah. Kebetulan aku punya, bisa dibilang, mentor lah dari luar negeri. Beliau pernah bilang, education tech startup itu kurang diminati sama founders dari negaranya. Kalau misalkan modal itu bootstrap. Dan VC atau venture capital itu kan kurang tertarik invest juga. Karena katanya pengembangan itu agak lebih lambat dibanding bidang-bidang lain. Katanya tuh model belajar itu udah puluhan tahun gitu-gitu aja kan ya, Kak. Nah, kalau menurut Kakak itu gimana tuh, Pak? Untuk skalabilitasnya atau pengembangannya gitu? Ya, jadi untuk Mas Afa, so question-nya spesifiknya apa? Menurut Kakak, kalau misalkan kita membangun startup di bidang education teknologi, itu pengembangannya bakal lebih bagus atau gimana? Nah, oke. Okay. Kalau melihat dari edtech ya, saya sebenarnya mengerti mungkin Mas Afa atau ada sentimen-sentimen yang oke, ini mungkin berkembangnya itu tidak seperti bidang-bidang yang lain lah ya. Nah, dalam prakteknya kita bisa lihat itu ya. Cuman ya, education adalah sesuatu yang infinite ya. Itu akan terjadi ya, aktivitas ajar mengajar ya, itu akan selalu terjadi ya, dan akan menjadi kontinuitas ya eksistensi kita lah sebagai manusia ya. Nah, itu mungkin konsepnya mungkin agak ambang-ambang, tapi kita kembalilah bawa terhadap dunia yang dunia fungsional, dunia nyata ya. Akan ada selalu challenge ya, akan ada selalu hambatan ya yang membuat transfer of knowledge ini tidak berjalan sebagai 100% efisien ya. Nah, buktinya apa? Teman-teman kalau misalnya ngambil tes, ada nggak sih yang setiap kali ambil tes itu 100%? Kan? Nggak mungkin, kan? Nah, untuk, maka there will always be pain points to solve in this realm. Ya? Nah, kalau misalnya kita melihat terhadap different aspects of education, is the home education, is it school education, is it formal, informal, ya? Itu akan menjadi conversation yang panjang, ya? Tapi dari edtech sendiri pun ya, aku ngambil dari salah satu anekdot dari temanku ya, yang mungkin dia bergerak di edtech ya, itu pun dia berhasil ya menemukan solusi dan membangun sebuah produk ya untuk membawa rudimentary basic or 1-10 numbers first words education ya into perangkat seluler ya, atau very simple stuff, right? And itu pun adalah solusi dalam bidang educational technology, kan? So I think the question is very broad, right? Yes, ada sentimen bahwa mungkin ada daerah lain atau bidang lain dalam startup yang
lebih lebih pesat perkembangannya. Tapi saya yakin karena dari dulu sampai sekarang aktivitas ajar belajar mengajar itu merupakan realita hidup ya, dan sampai sekarang ya seperti saya katakan tadi, nggak ada yang pernah yang setiap kali dia melakukan mengerjakan satu tes itu 100% selalu kan, dari situ selalu ada room for development. Saya kira itu ya, jadi kita berpikir optimis saja. Oke, terima kasih banyak Kak. Ini cukup membantu pertanyaan saya sih selama ini, kayak ngobrol-ngobrol juga dengan mentor saya itu. Jadi ngasih pandangan lain, terima kasih Kak. Ya, oke, terima kasih Kak Mario. Terima kasih Kak Mario atas materinya. Mungkin dari Kak Mario ada kalimat penutup untuk semuanya? Ya, mungkin pertama terima kasih semua kepada panitia, kepada Google Development Club, kepada seluruh jajaran pengurus Google Development Developer Student Clubs, dan juga dari pihak Fakultas IT Universitas Gunadarma juga. Mungkin pesan saya adalah ini ya, dari awal presentasi kan saya sudah katakan bahwa don't limit yourself to your ideas, right? Masalah bagaimana kita akan mewujudkannya ya, itu tentu ada tips dan triks yang saya baru sampaikan di presentasi ini ya. Tapi kalau misalnya yang relevan bagi teman-teman, yang saya benar-benar ingin teman-teman take away dari sini ya, itu adalah yes, there's sometimes we get, kita terlalu stuck dalam task ini, task itu, right? Code this, code that, get this functionality out, right? Go get it through testing and get it done, right? Saya kembali kepada dasarnya. Don't build an app. Think of a solution, then build the processes and the technology to solve it. Gitu sih. Saya kira itu aja. Jadi, terima kasih teman-teman ya. Oke, terima kasih kembali Kak. Sekarang ada proses penyerahan simbolis plakat untuk operator, boleh? Nanti aku aba-aba lagi untuk fotonya ya. Baik. Operator udah siap? Oke, kita foto dulu Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gimana operator, udah oke? Oke, terima kasih banyak nih Kak. Semoga dari salah satu dari penonton kita itu bisa jadi seorang founders yang bisa menciptakan unicorn startup atau bahkan decacorn juga untuk selanjutnya di Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, pemaparan materi udah selesai nih. Aku kembalikan lagi ke Kak Rahma ya. Aku Ava, terima kasih semuanya. Kembali ke Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Gimana nih Kak? Udah sisinya kan, atau mau bangun startup nih Kak Alfa? Siap dong, apalagi kan sekarang banyak juga nih part-time untuk programmer, UI UX, atau part-time lainnya kayak designer dan lainnya kan. Kalau Kak Rahma sendiri gimana? Iya dong, pulang dari sini aku masa langsung OTW bikin sisi nih kayaknya. Udah banyak banget ilmu yang aku ambil dari pemateri-pemateri hari ini. Ya udah, aku ambil alih ya Kak Alfa acara ini. Oke, silakan Kak Rahma. Terima kasih. Terima kasih Kak Alfa. Oke, teman-teman. Sebelum acara ini diakhiri, sekarang kita dokumentasi dulu yuk. Aku ngundang teman-teman semua nih untuk on cam dan kita bakal foto bareng-bareng. Untuk dokumentasinya aku minta bantuan dari operator untuk ngambil screenshot-annya ya. Ayo teman-teman, kita on cam dulu yuk. Ayo teman-teman ditunggu ya. Ada kalender. Ayo teman-teman, pada on cam ya. Jangan lupa tangannya itu pakai ala GDSC ya teman-teman, bentuk VK gini lalu ditaruh di depan kayak tangan kepiting gitu. Ayo teman-teman.
gayanya boleh diikutin ya kayak gini. Kak Mario juga boleh kayak gini kak gayanya. Oh saya juga ya? Iya boleh kak, ayo kita foto bareng-bareng kak. Untuk dokumentasi acara ini. Oke teman-teman udah siap ya? Langsung aja kali ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Next slide kali ya kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik terima kasih teman-teman atas berpartisipasinya di dokumentasi kita pada hari ini. Boleh off cam lagi jika ingin atau tetap on cam sampai acara selesai juga lebih baik ya teman-teman. Oke, kita langsung ke sesi penutup ya teman-teman. Gimana nih teman-teman materi yang udah dibahas tadi? Seru banget kan ya? Banyak banget ilmu yang kita ambil dari Kak Habib dan Kak Marion ya teman-teman ya. Nah, tadi aku ngutip nih kata-kata dari presentasinya Kak Habib, katanya find your passion and pursue your bright career. Nah, katanya working hard untuk sesuatu yang gak kita butuhin, itu bisa dibilang stres ya teman-teman. Nah, tapi kalau working hard buat sesuatu yang kita suka, itu namanya passion. Itu nih teman-teman perbedaannya. Nah, tadi juga Kak Habib udah ngebahas perbedaan antara CV dan resume nih, teman-teman. Kalau resume itu lebih spesifik dengan job yang pengen kita apply. Nah, kalau CV itu lebih luas cakupannya, teman-teman. Nah, terus, tadi Kak Mario juga udah sebutin, katanya no idea is worthless. Nah, tapi semua ide-ide yang teman-teman punya nih, teman-teman, dia itu nggak bakal berguna kalau teman-teman nggak ngeimplementasiinnya nih. Jadi, ayo teman-teman jangan malas, mari kita maju bersama-sama bareng-bareng ya teman-teman. Nah, untuk peserta jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang telah dilampirkan oleh panitia di kolom chat ya. Untuk panitia boleh bantuannya kirim linknya untuk mendapatkan sertifikat nanti. Untuk operator boleh mungkin di share screen link absensinya. Oke, terima kasih Kak Operator. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk isi ya ini attendance-nya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, buat teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media dari GDSUG supaya terus update dengan info-info terbaru dari kami nih. Teman-teman juga bisa memantau di akun Instagram kami yaitu @GDSUG atau bergabung di Discord channel kami yaitu gdsug.club/discord dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi YouTube kami dengan menekan icon lonceng di Google DSC Bunda Dharma. Baiklah teman-teman, gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Sebelum acara ini saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan, narasumber, dan para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Saya Rahma Nur Anissa dan segenap tim panitia mohon maaf bila terdapat kekurangan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, karena kekurangan milik kita manusia dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di acara GDSUG yang berikutnya. Google Developer Student Club Universitas Bina Dharma, Together We Grow. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mario. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih teman-teman.